pakar zipnetan kami dengan tim dari Jepang, TIK, itu mengatakan bahwa itu adalah awan panas termuda yang terjadi kurang lebih 1200 tahun yang lalu atau di tahun 800 Masehi. Nah, kemungkinan 1200 tahun lalu belum ada masyarakat di sini, ataupun misalnya sudah ada, cerita itu terputus. Karena kan sudah berapa generasi, ada 12-an generasi kalau misalnya kita hitung itu manusia hidup sampai 1200 tahun kan. Ya, mungkin sehingga kan ketika mutus tahun 2010 tidak ada cerita ataupun juga mungkin prasasti atau adat yang mengatakan Sinabung pernah menutus atau sejarah letusan Sinabung.